Sahabat wakaf, siapa sih yang belum tahu bahwa di balik megahnya menara Bank Islam di Kuala Lumpur tersimpan kisah luar biasa tentang kedermawanan Ahmad Dauje Dadaboy. Tanah seluas 1,2 hektar di Jalan Perak, tempat gedung ini berdiri, merupakan wakaf dari beliau. Gedung 34 lantai ini menjadi simbol penerimaan perbankan syariah di Malaysia. Dengan biaya konstruksi 151 juta ringgit Malaysia, bangunan ini mencerminkan persatuan dan kekuatan yang lahir dari kedermawanan. Kisah ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya bermanfaat untuk fasilitas ibadah, tetapi juga untuk kemajuan ekonomi dan sosial.